Hello guys, jumpa lagi dengan saya di channel Rizwi. Ini saya akan bahas game Seven Deadly Sins lagi. Kali ini saya akan lawan Red Demon ya. Nah ini hadiahnya kalau kita bisa berhasil mengalahkan Red Demon. Jadi Red Demon ini adalah wajib tiap hari karena setiap hari dibatasin cuma bisa fight satu kali aja. Dan item dia penting ya guys, karena dia satu-satunya item yang syaratnya buat break limit. Jadi supaya mau level 65 mesti ngalahin dia. Oke, kita udah lawan yang hard. Jadi ini yang hard ya. Ini temannya saya cari yang AI aja deh, biar cepat. Jadi saya nyari yang levelnya paling gede aja, karena 36, kita lawan yang 36. Jadi kita hard pakai temennya AI. Apakah menang guys? Ini hero saya, hero yang biasa saya pakai buat auto ya. Jadi ini power bossnya ini 120 dan power saya dan teman saya 169 ya. Harusnya itu beda hampir 50.000 ya guys. Harusnya kita bisa menang. Ini karena temennya kita AI, jadi udah langsung komen aja dia. Komennya udah langsung dipilih-pilihin cepet. Di sini bosnya level pakai api ya, jadi hero aku yang elemen air cuma si ban ini aja. Jadi kalau si ban ini dapat kartu langsung jalanin, karena dialah yang damage-nya paling gede buat lawan bos. Ini walaupun AI jago juga ya teman kita ya guys, dipukul nggak sakit. Ya, kita pilih ya. Sekali pukul itu ban bisa dapat damage 20.000 lebih ya. Kalau yang level ekstrim, kalian jangan sekali-sekali pencet ya, karena itu susah banget. Mungkin break level semua, level 65 udah break level pun belum tentu sanggup buat ngalahin. Jadi kalau mau deathmatch itu, level paling tinggi itu untuk saat ini adalah yang hard. Jadi ini ban ini paling cocok ya buat lawan Red Demon ya, karena dia elemen air. Dan pukulannya itu single target dan ignore defense. Sakit ya, sekali pukul hampir setengah darah itu. Langsung di ulti. Jadi ini bosnya lagi pakai buff defense ya. Jadi kalau pukulan kita ini jadi nggak sakit. Wah, nyaris mati guys teman saya. Tapi untung nggak jadi mati dia. Kita pakai ulti-ultinya dulu.
Ya, kita di heal ya. Lumayan. Ya, apakah tewas bosnya? Wah, belum tewas. Sakit banget ya. Aduh, tinggal secuil. Tanggung ya ini namanya. Kalau bosnya ngehit ban itu kayaknya nggak ada damage ya, karena ban itu elemen air. Jadi api nggak bisa ngalahin air. Ini kita pakai apa aja pasti menang ya, karena darah bosnya tinggal disenggol dikit aja udah mati. Ya, karena ini damage-nya bosnya ada dua hati, jadi ini kita dua kali berdenyut lagi jantungnya. Ya ini skillnya ada yang buat nge-stun ya saya ya. Oira no chikara o misete ageru yo. Jadi ulti L9 ini bisa buat nge-stun bosnya. Nah ini ultinya ini bisa buat stun. Jadi habis itu kita jalan satu kali lagi ya guys. Ya kita ulti, tapi nggak sakit ultinya ya. Ini kalau yang nyawa kedua ini biasa bosnya pukulnya lebih sakit guys. Sudah sakit kan, sudah nyaris mati. Semuanya sekarat ya. Ini agak bingung nih guys, pilihnya. Jadi walaupun power kita itu tadi telah hampir 50.000 di atas bosnya, tetap susah ya. Makanya itu jangan pilih yang ekstrim, itu ekstrim tuh susah banget. Wah, teman saya mati ya guys. Ya, di ulti lagi. Terus jangan kasih kendor. Iya, tinggal disenggol sekali lagi ya guys. Dan rajanya ini bosnya kena stun. Jadi udah pasti turn ini dia tewas guys. Bye bye, bosnya mati. Head destroy. So, kore da yo. Jadi guys, kita dapat tanduknya itu 7 ya guys. Sama yang istimewa itu dapat cawan emas 1. Itu kalau di pasar kita mau beli itu harganya 100.000. Oke guys, sampai di sini dulu guide kita hari ini. Sampai ketemu di my next video. See you, bye.